mau tanam pohon apa nih, Rina? Aku mau nanam pohon jambu, tapi yang beda variasinya. Tapi yang penting itu sekarang kita gali lubangnya dulu, terus nanti gimana-gimana ya mau ditanemin apa, kita harus tanya Pak Susilo dulu. Ya, aku harus dapat persetujuan dulu sih dari Pak Susilo. Yang pasti nih, Chang Usin, nanti tanaman yang mau aku tanam itu harus gak cuma enak dipandang, tapi harus juga menggambarkan karakteristik ya sesuai dengan ya kehidupan kita ini. Oh iya, benar-benar. Gak percuma Neng Rindang sekolah tinggi-tinggi. Neng Rindang. Itu Rindang sudah datang. Saya harus bisa menjadi sosok seorang ayah sekaligus teman baginya. Chosen, kita pindah ke situ lagi, ayo lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, Om hari ini cool banget. Bener nih. Iya bener banget Om. Om kayak lebih kelihatan energetik gitu hari ini. Tos dulu dong Om. Awas. Memangnya Om masih pantas ya kalau berpenampilan seperti anak muda? Om, bukan pantas lagi tapi pantas banget Om. Masa sih? Iya. Ya Om tuh kan gak tua-tua banget, jadi masih pantas banget buat berpenampilan anak muda kayak gini. Ah, Rindang bisa aja. Bener Om, aku tuh gak pernah bohong tau. Jadi menurut aku, mendingan Om jangan ditua-tuain deh. Soalnya Om itu bener-bener cocok banget masih jiwa anak muda. Oh ya, Om sengaja berpenampilan seperti ini karena hari ini kan kita mau hunting tanaman. Hah? Hunting tanaman? Emangnya kemarin aku bilang ya aku mau hunting tanaman? Aku lupa banget loh Om, aku lupa banget. Iya, makanya hari ini Om sengaja loh, gak masuk kantor. Ya ampun Om, kok niat banget sih? Oh, iya, terus terang nih, emang Om lagi semangat banget. Kamu sudah menginspirasi Om untuk mempercantik halaman rumah ini. Tapi, jadi kan hari ini? Ya jadi dong Om, Om kan udah gak ngantor gitu, masa gak jadi nanti buang-buang waktu dong. Oh ya, kita hunting tanamannya di mana ya? Sebenarnya aku juga gak tahu Om, mau hunting tanaman di mana. Kayaknya di mana ya hunting tanaman, di sekitar sini atau dekat-dekat sini? Kalau mau beli bibit tanaman yang banyak sih di Ragunan, di tempat pertanian. Changsin tahu tempatnya? Tahu dong Rindang. Pohon apa juga ada di sana. Ya udah kalau gitu, Chang Usin ikut aja sama kita. Kan Chang Usin tahu informasi-informasi tempatnya. Ya, Chang Usin ikut ya, please. Ya, kalau saya diajak sih, boleh aja ikut. Ayo Chang, kita berangkat. Mumpung masih siang, bukan begitu Rindang? Iya, mumpung nggak hujan juga, sekarang aja Cik. Oh iya, tapi tunggu dulu saya ngambil rompi dulu ya. Pangsi, ya. Iya, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi udah pulang dari pasar? Iya Mi udah, tapi Umi kok masih di rumah? Bukannya pergi sama ibu-ibu jenguk si Pipit Laksmita ke rumah sakit? Iya Bi, nengokin. Tapi kita tuh ngumpul semuanya di rumah emak. Oh, ngumpulnya di rumah emak? Iya Bi, alhamdulillah. Emak katanya nih nyiapin mobil. Jadi kita sama-sama jengukin Pipit Bi ke rumah sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus nih kue buat apa? Nih Bi, sebelum ke rumah sakit, Umi mau dropin kue ini ke toko kita. Soalnya ini pesanan orang-orang Bi. Habis itu Umi baru ke rumahnya Mak. Oh gitu, kirain tadi Umi lupa. Ya udah Abi mau ke dapur dulu ya. Mau ngungkepin ayam. Iya Bi, ntar dulu dong Bi, pamit dulu ya. Tapi Umi jangan lupa ya, tolong sampein salam ayah ke Pipit sama lakinya. Nanti sama bapak-bapak, Abi ikut besuk juga ke rumah sakit. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Emangnya Rindang sudah berapa lama tinggal di Prancis? Aku udah tinggal di Prancis sudah lama banget, Om. Kayaknya sejak SMP. Soalnya kan almarhum papa aku juga orang Prancis. Iya. Apa memang Rindang lahir di Prancis? Oh, enggak. Aku lahir di sini kok. Cuma ya emang udah lama aja tinggal di Prancis. Wah, luar biasa. Berarti bahasa Prancis kamu lancar banget, Om. Nanti kapan-kapan Om diajarkan bahasa Prancis ya? Boleh. Tapi mais pas gratuit, fais du fais pas, ya? Aduh. Apa tuh artinya? Enggak. Aku cuma bercanda kok, Om. Lupain. Aku cuma bercanda. Bercanda apa, Rindang? Om memang benar-benar enggak ngerti artinya. Enggak. Bercanda dong. Lupain. Memang sudah lama Om juga ingin mengerti bahasa Prancis, ingin belajar gitu. Emangnya Om itu udah sering banget ya ke Prancis? Oh, atau Om mau ke Prancis? Soalnya kok kayaknya Om penasaran banget pengen belajar bahasa Prancis. Om sih sudah pernah ke Prancis 2 kali, tapi hanya dalam rangka bisnis. Wow, bisnis? Oh, bisnis Om keren banget. Udah sampai kemana-kemana gitu, sampai ke Prancis juga. Alhamdulillah. Oh ya, nanti kalau Om ke Prancis lagi, Om akan senang sekali kalau Rindang mau jadi guide-nya. Kamu mau kan? Aku? Serius? Om serius mau ajak aku? Ya, itu juga kalau Rindang tidak keberatan ya. Enggak dong, enggak sama sekali enggak keberatan, Om. Ini Pak Susilo belum kok udah mau ngajak Rindang ke Prancis ya. Emang dipikir Prancis itu deket sama ya? Setahu gue kan yang namanya luar negeri itu pasti jauh banget. Kudu naik pesawat, yang ongkosnya mahal banget. Nah ini ngajak Rindang gampang bener. Udah kayak ngajak ke pasar yang jauh deketnya cuma 5.000 perak. Tapi kenapa perasaan gue jadi gak enak banget ya? Sebenarnya Pak Susilo ini masih bujangan, abis udah punya bini. Chongsin? Iya, Neng. Chongsin kok diem aja sih? Chongsin tidur ya? Enggak tidur, Neng. Ya kalau misalnya Chongsin gak tidur, kenapa diem aja? Enggak ngobrol apa gitu? Iya, abis bingung, Neng. Mau ngomong apa ya? Ayah gak ngerti apa yang ngomongin. Iya. Apa gitu, ngobrol-ngobrol apa gitu. Sang, ngomong aja bahasa Prancis. Oh iya Pak Susilo. Kalau Prancisnya perapatan Ciamis sih bisa, Pak. Cangusin bisa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei ibu-ibu, pada mau kemana? Pasti pada mau ke RS ya. Capcus barengan aja sama Tika. Nih pakai mobil Tika yang baru, ya ampun, yang super duper kinclong. Sekinclong yang punya gitu loh. Ye, cucok ye, cucok bingi, cucok bertubi-tubi. Pokoknya dijamin deh, pakai mobil Tika yang baru ini ya, super duper nyaman. Ya iyalah, keluaran terbaru gitu loh. Pasti dong nyaman. Yuk capcus yuk, ayo barengan. Nuhun Bu RW Atika, bukannya nolak, tapi kumaha ya? Udah cingcung, gak usah kebanyakan mikir, pakai mikir segala sih. Ya ampun, oh my god nih dengerin ya, pakai mobil Atika yang baru ini ya, dijamin kagak mungkin mogok bingit, kagak mungkin bertubi-tubi. Ya iyalah, masa sih mobil baru mogok, ih kagak bingit sih. Yuk capcus ya naik mobil Atika, yuk mau kan semua ibu-ibu mau kan, yuk. Bukannya gitu, punten Atika, tapi kan Ma udah nyiapin mobil sama supirnya lagi. Waduh, ini ada ngomongin gue nih. Lu denger aja lah. Oh, iya iyalah. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu udah dateng.
Mas. Ayah telat ya? Gak apa-apa, Rom. Insya Allah kita juga sampai di sono itu kan kudu pas jam besuk. Kalau kagak, kan kita gak diterima karena ganggu itu pasien gitu. Ya udah deh, kita langsung berangkat deh sekarang ya. Siap, Ibu Ratu. Enak aja lu ganti-ganti jabatan begitu. Kemarin lu bilang gue Ibu Presiden. Nah sekarang lu bilang Ibu Ratu. Ya udah sekarang Ibu Ratu pengen dipanggilnya apaan? Ibu Panglima Bubur. Oke, siap Panglima. Panglima Bubur. Lucu. Udah. Ketawanya jangan kelebaran deh. Ayo deh. Yaudah, ya udah ya. Silakan. Ya. Ya. Oh, ya udah deh kalau gitu mobil masing-masing aja ya. Yuk, dadah yuk. Ayo. Pada tumben sih, pada mampir makan siang di mari. Biasanya pada soal imut, minta makan siangnya dianterin ke bengkel. Sekarang pada kemari. Iya po, soalnya tadi habis apa tuh dari toko aluminium sama kaca. Sekalian itu loh, mau pesen buat etalase di bengkel. Oh, pada jadi mesen etalase barunya, jadi gitu? Iya Neng, pokoknya bentar lagi nih, tampilan bengkel kita bakal kelihatan lebih fresh. Iya gak, Nong? Yoi. Oke, Jono, ngomong-ngomong, berapa hari nih ya janji itu etalase jadi? Lah, gimana nyawaruh? Kan sampean tadi yang punya urusan sama yang punya toko. Nyawa gak ikut-ikut. Aduh, iya juga ya. Segala lupa lagi gue nanya kapan tuh etalase jadi. Maklum bang, faktor U. Faktor U, faktor M. Apaan M? Monyong. Pokoknya sama yang monyong. Kali-kali udah gue kasih tahu tiap masuk kemana aja ke rumah siapa aja pakai salam, bukan teriak-teriak. Lu kata ini utang apa lu teriak-teriak? Astagfirullahaladzim Neng, gue sampai lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kan? Bisa kan lu ngomong kayak gitu? Kagak susah kan? Iya Neng, ini gue ada perlu penting banget. Gue jadi panik kayak gini dah, sampai lupa. Lu ada perlu apaan sih? Sampai lari-lari bawa anak lu nangis kayak begitu? Pokoknya penting banget. Penting. Kayak pejabat lu, sok-sok penting ada urusan apaan sih emangnya? Neng, serius nih Neng, serius. Ya udah deh, lu taruh anak lu dulu deh. Nangis mulu tuh anak lu, gisa lu taruh di kamar, ntar gue nyusul. Iya, gue tungguin ya. Iya, gue nyalain laki gue dulu bentar. Heran tuh orang, tiap kemarin rempong banget, banyak aja urusan. Ngomong-ngomong ada perlu apa sih nanti kemari? Gimana tahu ayah. Yaudah pada tunggu bentar ya di mari ya. Sekarang pada makan biar kenyang, kalau mau nambah tinggal ambil. Habis itu pada tulis bon masing-masing, duitnya geletak di sana, ya? Iya. Tinggal ya? Iya, iya bentar tinggal. Masih bayar aja, Pak. Suruh tulis sendiri. Faktor M. Buntelan, emang apa sih yang lo omongin? Apa kayaknya penting bener? Ini, Neng, sok Bang Badrun. Kemarin datang ke rumah, alasannya sih cuma main. Tapi gue kagak yakin, Neng. Pasti ada alasan yang lain nih. Ntar lu deh. Ini si Badrun yang juragan barang bekas itu bukan? Iya Neng, yang mana lagi? Tuh Bang Badrun tuh datang ke rumah. Terus nanyain gue, gimana hubungan gue sama Bang Kadun? Masih apa kagak? Gue mau jawab apa Neng? Bingung gue. Buntelan, dari dulu nih gue kan udah kasih saran sama lu ya. Walaupun emang sih nyaranin orang bercerai itu dosa, tapi gue liat lu tuh hidupnya susah. Ya, tapi lu kan kagak mau bercerai sama laki lu yang lu cinta banget tentu kan. Lu kasihan anak-anak lah, apalah gue agak ngerti. Nah sekarang giliran ada laki-laki pengen ngedeketin sama lu, lu kebingungan kayak gitu. Gimana sih lu? Iya Neng, terus dia sering nelpon Neng ke gue, nanyain sama gue. Gimana hubungan gue sama Bang Kardun? Gitu Neng, masih lanjut apa kagak? Gue mau jawab apa Neng, bingung gue. Gini, gue tanya lu nih sama lu ya. Lu jawab yang jujur nih. Kira-kira lu udah yakin belum bercerai nih ya sama laki yang manusia kardus yang lu cinta tuh? Lu yakin kagak? Hah? Tapi ntar lu deh, apa lu pengen hubungan sama si Badrun untuk secara diam-diam? Jangan sampai dosa tau kagak lu hubungan diem-diem kayak gitu. Itu dia Neng, gue juga tahu. Makanya gue nanya ke lo, bagaimana nih dilanjutin atau kagak?
bingung gue, Neng. Bisa jadi lu bingung, gue mah kagak aneh kalau ngeliat lu bingung. Ngeliat lu muka lu aja kayak begitu, tau gak? Kenapa coba? Karena lu hidupnya hari-hari cuma sama manusia koslet. Jadi bisa jadi lu bingung kayak orang koslet juga. Yaudah, lu gak usah main kayak gitu. Kagak ada bagus-bagusnya muka lu. Gue pengen ngelayan pelanggan gue dulu ya. Lu mikir aja sendiri gimana baiknya, ya?